Haa, lama tak masak. Nak masak okay. ke apa ni hari Nanti ni? Kita nak buat nasi goreng sambal belacan petai budu. Ho-ho. Sebab ni kita guna no spicy. No spicy tu memang dia tak pedas langsung. Tak pedas langsung. Sebab takut baby tak makan. Baby, baby dia penggemar petai dan budu juga. Sama dengan kita dah. Okay. Kalau ni apa dia jadi gini sebab kita letak dari peti. Peti. Ha. Kalau nak letak room temperature pun boleh. Tumiskan ni. Okay. Tumis dulu. Okay. Letak telur sebiji. Okay. Banyak orang tanya, boleh makan telur vegetarian? Dia boleh makan telur, guys. Ya, yeah, okay. Kita overlacto vegetarian. Jadi. Wow. Okay, tahu. Uish, bau belacan. Belacan yang kita ayak ni, belacan vegan je. Belacan vegan ni dia buat daripada tauco. Tauco, kacang soya yang orang buat kicap tu. Itulah tauco yang kita guna untuk buat pudu. Yang kita gunakan dalam sambal-sambal kita semua, ya. Oh, ni dia. Tangan ni, cik. Tak tahu. Ada bau wokhei lah. Bau kuali, oyak. Kalau goreng-gorengan ni, dia kena ada wokhei. Barulah bau dia tu. Oh. Memang tak ada tandingan. Tapi dia tak pedas, ya, guys. Ya. Kita guna cili kerinting hak tak pedas tu, hak besar tu. Ha, cili hidu untuk buat sambal belacan goreng hak no spicy ni. Jadi dia sesuai untuk semua yang tak makan pedas langsung. Untuk budak-budak pun boleh, untuk orang yang gastrik pun boleh. Ha, gitu. Vegetarian seasoning. Ya, dia buat dengan mushroom. Mushroom seasoning. Untuk penambah rasa lah. Tapi dia bau cendawan gitulah. Ha, rasa dia masin-masin sikit. Last-last kali baru kita letak budu dah, kan? Ya, budu tu kita nak keliling tepi-tepi kuali. Biar dia bau okey. Ha, gitu betul? Betul saya, ya? Betul? Saya ni tak pandai masak tapi saya pandai tengok. Ha, jong-jong ngaruh ni boleh lah. Tapi kalau saya hands on, taklah. Bukan praktikal sangat. Saya jom makan lah kat gini. Berapa minit dah? 2 minit, 30 saat je. Okay. Jadi untuk siapkan nasi goreng ni sebenarnya hanya mudah je. Dalam masa 5 minit. Ha. Not more than 5 minutes and we have a nasi goreng petai sambal belacan budu. Okay, tolong. Hak ni. Ni. Kita tolong kenyek-kenyek sikit lah. Lenyek-lenyek. Tapi sebab kita makan diri. Okay lah. Tak ingin lah parah. Okay lah. Tak apalah kita buat style kita happy lah. Style rumah gitulah. Lah. Style kat rumah. Tak boleh. Kita kelilingkan dia. Sapu-sapu. Ha tu ha. Tengok. Ha nak kena marah. Ha. Ni. Hari ni tak boleh. Dia ni. Lecturer lah. Apa? Dia yang tolong mengajar. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia ada OCD. Dia ada. Apa? Dia tak boleh tengok. Benda ni kalau tak kemas. Tak menepati. Apa? Ceng-ceng. Haa. Budu tu. Cuah atas nasi goreng. Oh. Haa. Gitulah. Okay. It's okay. Kat rumah memang lagu kuning. Mesti ada. Apa? Bukan jomlah. Yang boleh kita kemaskan. Dah lagi. Oh, seminit lagi cepat kita oyak. Not less than 5 not more than 5 minit kita kena siap cepat. Dalam 1 minit. Kita dalam kiraan 1 minit cepat siapkan. Cepat. Siaplah. Siaplah. Rata kau tak tahu. Lama nak tengah jahok masing. Nak tepi-tepi tak masing ha. Boleh dah. Okeylah. Okay, thanks. Bye. Panas. Okeylah. Bye. 4 minit 30 saat. Okey.